wanita yang hilang baik-baik saja. Kita harus membawa mereka pulang. Apa ruang angkasa itu? Keren. Awan-awan ini sangat empuk. Dan mereka melayang sama sepertiku. SpongeBob, aku pulang. Ini adalah Sir SpongeBob dari Bikini Bottom. Di sini untuk menyelamatkanmu dengan Squire-nya yang setia Patrick. Square Patrick? Kupikir kau yang kotak. Kecuali apa aku sudah menjadi SpongeBob selama ini? Hentikan pola head kekanak-kanakanmu, Oh, lupakan saja. Dengar, SpongeBob. Aku akan mengadakan pesta tidur paling karang yang pernah ada di lautan. Akan ada kue dan band. Dan gadis-gadis populer dari segala penjuru alam ini. Dan mereka akan merayakan cinta mereka padaku, sang putri. Aku tidak akan kemana-mana. Penyelamatan ini memakan waktu lebih lama dari dugaanku, Patrick. Kau harus memanggilku SpongeBob. Oh, terserahlah. Bye-bye. Hah? Tidak! Batu yang sangat besar. Lebih terlihat seperti kastel bagiku. Apapun itu, aku pasti ingin tinggal di bawahnya. Oh.
lebih banyak jelly. Lumayan berangin di atas sini. Berangin di atas sini, jangan tertiup. Terasa luar biasa. Taman itu sangat indah dari atas sini. Ya, dan jauh lebih tidak membingungkan. Kau benar, akan sangat menyebalkan untuk jatuh ke sana lagi. Kurasa ada jalan tembus sekarang. Barnacles, kita telah merusak tongkat gelembung. Bagaimana kita bisa pulang dan menyelamatkan Pearl? Tidak masalah. Kita bisa memperbaikinya. Gampang. Yang harus kau lakukan hanyalah menemukan semua bagiannya. Jilat, lalu tempelkan jadi satu lagi. Cassandra tidak akan tahu. Patrick, itu brilian. Semoga itu berhasil untuk tongkat gelembung ajaib. Pasti, persis seperti saat aku merusak, memperbaiki TV-mu, dan rak bukumu, dan mangkuk makanan Gary. Dapat! Oh ya, aku menjilat kulkasmu kembali utuh. Tapi tidak seharusnya aku menjelaskan bagaimana itu bisa ampuh. Bagus. Aku juga memperbaiki bak cuci piringmu dengan sedikit jilat dan tempel. Keran itu sudah bocor berbulan-bulan. Jilat jendelamu kembali utuh juga. Itu sakit, tapi kau tak akan pernah tahu aku memecahkannya dengan palu. Oh, aku baru ingat. Aku juga menjilat perapianmu kembali utuh. Itu pedas. Olesan akan berguna. Sepertinya itu seharusnya terbuka sekarang. Juga. Jangan buka untuk sementara waktu. Itu mungkin bagus. Thank you.
labirin ini. Kenapa aku harus masuk ke sini? Sedikit olesan akan berguna. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, Patrick. Kemana kau pikir kau akan pergi? Ada opsinya. Aku mau pergi ke Finlandia. Hanya mereka yang membawa undangannya yang bisa masuk. Dan meskipun begitu, tidak ada laki-laki yang boleh masuk. Kecuali mereka anggota bandnya. Apa kau anggota band? Tragisnya, kewajibanku merampas set pengalaman mengagumkan, yaitu melodiku dari sang putri. Aku terpaksa mengcasting talenta lain yang lebih biasa saja. Dan beritahu bulu babi seperti dirimu untuk keluar dari sini. Mungkin ini adalah jalan masuk ke istana. Kita harus kembali dengan semua bagian tongkat gelembungnya dan sebuah kompas. Lihat, Patrick, kurasa ada hewan yang terperangkap di sini. Ya ampun, mungkin itu jerapah. Mungkin kita harus membebaskannya dari kandangnya, apapun itu. Kunci pertamanya. Sepertinya ini akan menjadi kunci kesuksesan kita.
aku akan mengunci ini segera. Sesuatu yang berkilau di dasar sumur itu. Aku tahu itu sesuatu yang keren, seperti sekeping koin. Itu semua kunci-kuncinya. Sekarang kita bisa membebaskan hewannya. Lihat, Patrick. Apa kau pernah melihat makhluk yang sangat memesona seperti itu? Surai warna-warni, mata yang berkilau, dan serpihan tongkat gelembung di mulutnya. Cepat, kita harus menangkapnya. Jangan biarkan unicorn itu kabur. Dia terlalu cantik. Seorang penyihir. Mungkin unicorn bersembunyi di belakangnya. Thank you.
olesan akan berguna. Siapa gadis yang baik? Kau? Kau? Salam kesatria kuning. Bukankah dia gadis yang baik? Aku Twiji si Wiji. Dan apa yang membawamu ke kabinku di dalam hutan? Salam Nona Witchy, aku Sir SpongeBob. Aku dan teman balonku Patrick mengikuti peliharaan cantikmu karena ia mengambil sesuatu milik kami. Apa kau bisa meyakinkannya untuk mengembalikannya? Maaf, tapi jika pelangi menemukannya, aku akan menyimpannya. Tapi aku mungkin akan menukarnya dengan krim pro penuaan Wrinkly yang ajaib itu, yang selalu dibicarakan oleh perkumpulan sihirku. Mereka bilang itu bisa mengeriputkan kulitmu hingga kau tampak dua kali lipat umurmu. Kau akan mendapatkannya, Twiji. Satu bat krim pro penuaan Wrinkly segera datang. Seberapa sulit sih mengambil kosmetik? Itu hanya bisa ditemukan di bagian paling berbahaya hutan ini. Sepanjang tepi sungai Manderson yang deras. Seharusnya ada yang tersisa dari pengiriman terakhir yang diserbu para bandit awet muda. Isi ember ini dan aku mungkin akan menukarnya dengan itu. Siap laksanakan. Sedikit olesan akan berguna. Wow, sungai itu terlihat sangat indah. Aku ingin berenang di dalamnya. Tapi mungkin aku tidak akan bisa berenang keluar darinya. Sedikit olesan akan berguna. Ayo kembali ke Twiji sebelum para bandit itu kembali.
Dia akan sangat senang saat dia lihat seberapa jelek krim ini mengubahnya. Oh, kau masih hidup? Baguslah. Beberapa pahlawan terakhir yang aku kirim tidak pernah kembali. Pengeriputannya sudah mulai. Kerja bagus kalian berdua. Sekarang pergilah. Oh, terima kasih, Bu. Tapi pertama-tama, kami punya tongkat untuk diperbaiki. Beri aku benda itu agar aku bisa memperbaikinya dan kalian akan pergi dari sini. Amatir. Sekarang pergilah. Benar-benar, Bro. Oh, aku bisa saja menjilatnya sebaik dirinya. Aku tidak peduli, aku akan tetap melakukannya. Yeri, dengan pesta tidur paling hebat sepanjang masa yang akan datang, Putri Paus memanggil para penyair kerajaan untuk memenuhi casting. Panggil. Ada posisi untuk dua penyair yang dapat mendapatkan persetujuan perencanaan pesta kerajaan dari... gendang telinganya yang tidak kenal ampun. Apa kau memikirkan yang kupikirkan, Patrick? Tentu saja. Tapi di mana kita akan menemukan bus sekolah penuh mayones dalam waktu singkat? Apa? Bukan. Maksudku kita harus mencoba untuk bandnya agar kita bisa masuk ke istana dan menyelamatkan Pearl. Oh ya, itu yang aku maksud juga. Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu dan untukku. Sedikit olesan akan berguna. Aku tidak sabar hingga audisinya mulai. Aku ingin mencemooh dari bayar... Penyair lain, migrain yang lain. Tapi apa yang tidak dikorbankan seseorang untuk mahkotanya? Bakat seseorang, kebanggaan seseorang, gendang telinga seseorang. Tapi Yang Mulia Lubang Napas menyatakan tidak ada satupun rakyatnya akan diusir. Karena semua orang punya sebuah bakat. Kau punya waktu hingga aku jatuh tertidur karena kemampuan biasamu untuk mendapatkan kekagumanku. Buat aku kagum. Harry,
Sayangnya, spons kuning dan balon menyebalkan ini akan menjadi penyair istana pada pesta tidur sang putri yang paling hebat. Penonton terlihat menyukai musik mereka. Dan juga, aku sudah menolak semua kontestan lainnya. Kalian boleh memasuki istana. Jangan mengacau. Lebih banyak jelly. Bagaimana kalau salah satu tempat tidur itu lebih baik dari punyaku? Aku harus coba semuanya biar tahu. Kau pasti kira mereka paling tidak akan merapikan tempat ini untuk peristiwa penting macam itu. Manis lengket.
Sedikit olesan akan berguna. Maksudku Putri Pearl, maafkan aku. Jangan khawatir, aku dan Patrick akan menyajikan kue lezatnya. Biarkan mereka makan kue. Dua perlu istirahat dari lantainya. Ramalan ini adalah kau bisa hajar semua. Berhenti di sana, sepatu Luna. Ramalan ini adalah kau bisa hajar. Bon appetit. Kue ini rapuh. Kita harus hati-hati. Kue Anda, Tuan. Kue Anda, Tuan. Mengejar sel di mall. Iya, di mall. Itu sudah pasti masih ada di sana. Mungkin sekarang akan kugunakan tongkat kelembung ajaib untuk membawa kita pergi. Musik ini buruk sekali. Untungnya penyair sejati ada di sini sekarang. Ayo mulai keriaan yang sebenarnya. Hmm.
benar-benar ingin memelukmu sekarang, tapi aku tidak mau meletuskanmu. Ya, banyak yang bilang begitu. Aku bukan balon, kau masih bisa memelukku. Oke, kurasa kau pantas mendapatkannya. Kita berhasil, Patrick. Semuanya sudah kembali dengan selamat ke Bikini Bottom. Sekarang kita cuma perlu menemukan Krusty Krab agar aku bisa bekerja besok. Kuharap aku bisa pergi bekerja. Hari libur ini melelahkan. Jangan beritahu anak-anak populer manapun di sekolah bahwa aku memelukmu. Sekarang aku harus menemukan ayahku untuk memastikan dia baik-baik saja dengan mengantarku ke mall. Sedang ada diskon gaun-gaun putri. Sampai jumpa. Lebih banyak jelly. Aku hampir punya semua jelly manis yang kubutuhkan untuk memperbaiki kesalahan kecilmu itu. Tapi hati-hati, sayang. Perjalananmu berikutnya akan membawamu ke tempat di mana kegembiraan dan ketakutan menjadi satu dan sama. Kau harus kembali ke taman hiburan bernama Dunia Sarung Tangan. Yeay! Kita lihat nanti, kostummu hampir selesai. Tapi untuk membawamu ke Dunia Sarung Tangan ada satu bahan yang kurang. Napas ikan buntal. Mungkin Nyonya Puff tahu di mana aku bisa dapat napas ikan buntal. Dia... Topi sarung tangan ini hanya bisa berarti satu hal. Akhirnya kau bisa bersalaman dengan seluruh kepalamu sekarang. Iyoi. Aku tahu semuanya kembali normal, tapi itu tidak begitu berarti untuk kota ini. Kurasa ia kehilangan celananya. Tolong! Siapa saja selain SpongeBob, tolong! Jangan khawatir, Nyonya Puff. Kami akan menurunkanmu. Nyonya Puff pasti bersenang-senang melakukan ini setiap saat. Ya. Aku benarkan, Patrick. Agen pembawa Pori memanggil dukungan sahabat terbaik. Over. Patrick! Game over. Pertama aku kehilangan Bikini Bottom. Dan sekarang aku kehilangan sahabat terbaikku. Pecundang! Tidak! Aku tidak bisa kalah selama aku terus mencoba. Aku akan mencari Patrick dan bersama-sama kami akan membuat Bikini Bottom normal kembali.